Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la hawla wa la quwata illa billah al-alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada segenap asatizah, para alim ulama, para a'imah di luar sana, wabil khusus kepada segenap kawan-kawan adik-adik yang mengaji kitab Aqidah Salaf bersama ERG dan juga Majlis Taklim ANU. Sekarang kita akan meneruskan pengajian kita tentang larangan menetapkan kaif. Muka surat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi. Amin. Larangan menetapkan kaif. Ulama salaf sepakat menetapkan sifat bagi Allah tanpa kaif. Jadi bila ulama salaf dia sepakat, dia menetapkan sifat bagi Allah tanpa kaif kerana kaif adalah tashbih. Jadi kita mendengar dengan apa? Ada suara, ada huruf. Apa? Ini termasuklah, ini termasuk yang sepatutnya tidak ada perkhilafan, iaitu sifat sama. Tapi kita mendengar kena ada suara, ada huruf. Macam mana Allah mendengar? Dia tak perlu kepada telinga, dia tak perlu kepada suara, dia tak perlu kepada huruf. So macam mana? Tak ada kaif. Ada Allah SWT yang maha mengetahui. Itu contoh dia. So samalah kalau untuk sifat khabariyah. Yang kita panggil sebagai sifat khabariyah. Yad, wajah, wajah, ainain dan lain-lain. Ini macam mana? Itu serahkan kepada Allah. Tanpa kaif. Kita kata Allah ada yad, tapi apakah yad, macam mana? Allah Allah serahkan kepada Allah. Tak boleh letak kaif. Adapun ucapan sebagian ulama yang menyebutkan kaif adalah kaif Allah adalah majhul, maka maksudkan adalah kaif dalam pengertian hakikat sifat. Dan di depan sudah dijelaskan. Beza dia kalau yad, hakikat sifat tu tak ada sama sekali lah. Kalau samak, kita sebutlah kita ada definisi samak kita. Dan kita tahu cuma macam mana tu, of course dah Allah SWT yang maha mengetahui. So, itu kita kena faham lah. Jadi Allah SWT melihat tanpa perlu ada wajhan biwajhin, tanpa ada muqabalah. Contoh dia. Macam mana ada muqabalah, tak faham, tak boleh masuk. Itu tak payahlah tanya. Serah kepada Allah. Lalu kalau dia masuk dalam yad, yad ni macam mana? Tak tahu, kita serahkan kepada Allah. Jadi dia langsung tak ada kalau sifat sama kan? Sifatun qadimatun qa'imatun bizati ta'ala ila akhirih. Kalau sifat dia tak lah. Inna lillahi yadan kama akhbaraha. Akhbara biha. Cukup. Seperti Allah SWT khabarkan dengan sifat tersebut. Selesai. Nu'minu biha. Selesai. Okay. Lalu dan di depan sudah dijelaskan. Dan berikut ini adalah ucapan-ucapan ulama yang menafikan kaif bagi Allah. Yang pertama, Imam Abu Hanifah rahimahullah. Waqad ikhtalafal ulama fi qawlihi yanzilullahu fasuila Abu Hanifah anhu faqala yanzilu bila kaif. Contoh dia, ulama berbeza pendapat tentang sabda Nabi Allah nuzul. Abu Hanifah ditanya tentang itu dan menjawab Allah nuzul tanpa kaif. Imam Malik, Imam Auza'i dan lain-lain. Al-Walid qala. Sa'altu Al-Auza'i wal Lais wa Ibn Sa'id wa Ibn Sa'ad wa Malikan wa Thawriyah an hadhihi al-ahadis allati fiha ru'yah wa ghairu dhalika faqalu imdiha bila kaif. Yaitu Al-Walid bin Muslim berkata, aku bertanya kepada Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad, Malik dan Sauri tentang hadis-hadis yang di dalamnya menceritakan tentang ru'ya Allah dan lain-lain. Mereka menjawab, berlakukanlah dengan tanpa kaif. Bila kaif? Imam Abdul Hasan Asy'ari dalam kitab Risalatu ila Ahli Sirr, wa ajma'u ala wasfillahi ta'ala bi jami'i ma wasafa bihi nafsuhu wa wasafa bihi nabiyyuhu lahu lazimah.
Jadi ulama sepakat atau berijma, iaitu Allah Ta'ala dengan semua sifat yang disifatkan oleh sendiri, oleh Allah sendiri dan yang disifatkan oleh Nabi-Nya. Min ghairi i'tiradi, dengan tanpa menentang, wala takifin, dan tanpa menetapkan kaif lahu baginya. Wa annal iman bihi, dan iman terhadapnya itu wajibun wajib. Wa tarku takifi, dan meninggalkan ketakif lahu bagi Allah itu lazimun yang lazim. Wa tarku takifi. Jadi buka dalam kitab Risalah ila Ahli Sirah. Dengan ini jelas bahawa penafian kaif dari Allah adalah ijma'. Dan hakikayah ijma' juga datang dari Imam Ali Al-Qahtan dalam kitab Al-Iqna' fi Masailil Ijma'. Pun sama dalam kitab Ali Al-Qahtan. Imam Ibn Qutaibah. Imam Ibn Qutaibah, walamma ra'a qaumun minan nasi ifrataha ula'i, ya'ni al-jahmiyah, fin nafi aradu'arduhum fit tamsili faqalu bitashbih al-madhi wal-aqtar wal-hudud wa hamalu al-alfadha al-ja'iyata fil hadisi kama zahiruha wa qalu bil-kaifiyati fiha. Jadi ketika mana kaum Hasyawiyah melihat keterlaluan mereka, iaitu Jahmiyah, dalam penafian sifat, mereka menentangnya dengan mentamsilkan Allah. Kau boleh tamsil. Mereka berkata dengan tashbih yang murni menisbatkan Allah daerah tempat dan had batas bagi Allah. Mereka memaksudkan lafaz-lafaz yang datang dalam hadis sebagaimana zahirnya. Mereka berbicara kaifiyah di dalam. Nampak? Jadi berarti mereka dah, masalah golongan Hasyawiyah, mereka dah ada kaif. Jadi mereka dah meletakkan kaif. Ucapan Ibn Qutaibah ini dalam rangka menolak kaum Hasyawiyah yang mempunyai kecenderungan tajsim atau tashbih serta menetapkan kaifiyah. Dia dah talmih dah tentang bahayanya golongan Hasyawiyatul Hanabilah. Al-Maturidi. Fa in kila kaifa yura kila bila kaifin iz al kaifiyatu takunu li suratin. Jika ditanyakan bagaimana Allah tak dilihat, maka dijawab tanpa kaif, kerana kaifiyah khusus bagi yang memiliki bentuk. Fa izil kaifiyatu takunu li suratin. Kalau kita kata Allah ada kaif, berarti Allah ada surah. Auzubillahi min zalik. Imam Al-Khattabi, هذا الكلام إذا جرى على ظاهره كان فيه نوع من الكيفية والكيفية عن الله وصفاته منفية. Ucapan ini jika diberlakukan zahirnya, maka ada macam kaifiyah, dan kaifiyah dari Allah dan sifatnya adalah dinafikan. Okay. Jadi kaifiyah عن الله وصفاته منفية. Jadi tak boleh. Tak boleh nak beri kaif. Al-Khattabi juga berkata, innal ladhi 'alaina wa 'ala kulli muslimin ay ya'lamahu anna rabbana laysa bidhi suratin wala hay'atin fa inna surata taqtadi al-kayfiyata wal kayfiyatu manfiyatun 'anillahi wa 'an sifatih. Sesungguhnya yang wajib kita ketahui dan juga bagi setiap muslim bahawa Rabb kita tidak bentuk dan keadaan, kerana bentuk mendorong pada kaifiyah dan kaifiyah dinafikan dari Allah dan sifatnya. Jadi apa? Mengetahui bahawa Tuhan laisa bidhi suratin, tak boleh dikata ada surah, tidak boleh juga dikata ada hay'ah, kerana surah itu menuntut ada kaif dan kaif ini dinafikan daripada Allah dan daripada sifatnya. Apa lagi yang mereka nak sampai nak kata Allah ada kaif tapi tidak diketahui kaif. Tak. Keterangan nukilan yang mereka telah nukil dan sodorkan kepada kita telah kita tolak pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Al-Qarafi.
Imam Al-Qarafi pula berkata, wa qawluhu wal kaifu ghairu maqulin. Maknahu anna zatallahi la tusafu bima wada'at lahu al-arab. Lafza kaifin. Wahwa al-ahwalul al-mutanaqqilatu al-mutanaqqilatu wal hay'atu al-jismiyah. Fala yuqal dhalika fi haqqihi li istihalatihi bi jihati ar-rububiyyah. Ucapan kaif tidak masuk akal. Maknanya adalah zat Allah tidak boleh disifatkan dengan lafaz kaif yang dicipta oleh orang Arab. Kaif adalah keadaan yang berpindah-pindah dan keadaan jisim, maka tidak boleh dikaif, difikirkan kaif bagi Allah kerana muhalnya dari sisi ketuhanan. Imam Al-Qarafi. Ibnu Abdul Barr. Imam Ibnu Abdul Barr. Qala Nu'aym bin Hamad yanzilu bi dhatihi wa huwa ala kursiyihi. Qala Abu Umar laitha hadha bi syai' inda ahli al-fahmi min ahli sunnah. Li anna hadha kayfiyatun wa hum yafza'un minha li annaha la tasluhu illa fi ma yuhatu bihi 'ayana. Wa qad jalla Allahu ta'ala an dhalika. Wa ma ghaba 'anil uyuni fala yasifuhu dhawul uquli illa bi khabari. Apa dia kata? Nu'aym bin Hamad berkata, Allah nuzul dengan zatnya dan dia berada di atas kursinya. Abu Umar iaitu Ibnu Abdul Barr berkata, ini tidak ada apa-apa menurut ulama yang sangat faham dari ahli sunnah wal jamaah. Kerana ini adalah kaifiah. Sementara mereka takut dari itu kerana kaifiah hanya layak bagi sesuatu yang boleh diliputi dengan mata dan Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu apa? Dan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari semua. Dan Allah yang ghaib dari mata, maka bagi orang yang mempunyai akal tidak akan boleh menyifatkannya kecuali dengan yang baik. Ini kalam Al-Hafiz Ibnu Abdul Barr. Ibnu Arabi Al-Maliki wal kayfu ghairu ma'quli ay yastahilu fi haqqi ta'ala, iaitu kaif tidak logik, maksudnya adalah muhalnya kaif bagi Allah. Buka dalam Aridatul Ahwazi, kaif itu tidak boleh makbul kerana mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam Imam Ibnu Arabi Al-Maliki. Summa nantaqil ila qawli al-qadi Ilyas al-Maliki al-Muraqushi. Kita pindah kepada ucapan qawl qadi Ilyas al-Maliki al-Muraqushi, yang mana apa dia kata, wattafaqu ala tahrimi takyifi wa tashkil. Ulama sepakat keharaman mengkaifkan dan mensyakalkan, iaitu membentukkan, memvisualkan bentuk, membentukkan, maksudnya nak bagi syakal Allah Subhanahu wa taala haram. Ini dalam kitab ya Syarah Muslim lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Ibnu Labban apa dia kata? Fa qawluhu kaif ghairu maqul. Ai kaif min sifatil hawadis. Wa kullu ma kana min sifatil hawadis fa isbatuhu fi sifatillahi ta'ala yunafi ma yaqtadihi al-aql. Maka ucapan kaif tidak masuk akal. Maksudnya adalah kaif adalah sifat makhluk. Dan setiap yang menjadi sifat makhluk menetapkan dalam sifat-sifat Allah Ta'ala dapat menafikan apa yang dipahami oleh akal. Buka dalam kitab Ittihad Usadah Al-Muttaqin. Imam Ibn Asakir berkata, Qalatil hasyawiyatu al-mushabbiha. Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yurum kayyafan mahdudan kasairil mar'iyat. Kelompok Hasyawiyah Musyabbihah berkata, Allah Azza wa Jalla dilihat dengan kaif dan terhad sebagaimana setiap perkara yang terlihat. Iaitu apa? Inna Allah Subhanahu wa Ta'ala yura mukayyafan mahdudan kasairil mar'iyati. Jadi ini adalah ucapan ini jelas membawa menetapkan kaif bagi Allah adalah ciri-ciri ucapan Hasyawiyah Musyabbihah.
Yang heran, golongan Salafi, mereka menetapkan, mati-mati nak tetapkan ibanah guna kitab Tabyin Kazib Al-Mustari. Tapi ini tak nak diambil. So kita kena tengok lebih dalam. Kalau nukil tu kita kena baca. Faham pemikirannya. Memang betul. Ada tak semua pemikiran bila kita ambil, kita kena ambil semua. Ada boleh kita ambil, ada boleh kita tolak. Tapi kita kena tengok dalam package yang mana. Contohnya Ibn Taymiyah. Bukan Ustaz Aiman selalu kata, khudma safa wa da'il qadar. Ambillah yang jernih, buang yang keruh. Tapi dia ada kaedah dia. Kalau contoh dia, kita nak ambil Ibn Taymiyah. So, yang boleh diambil, kita boleh ambil. Contoh yang boleh ambil adalah urusan muamalat. Fikih dalam fikih Hambali, itu tak ada masalah lah. Tapi kalau dah masuk dalam ruang akidah, kita menolak dia. Kalau akidah dia batil, kita menolak dia secara akidah. Secara fikih dia boleh dipakai, maka kita pakai. Contohnya, Mu'tazilah lah. Bab akidah kita tolak habis. Tapi dalam pembahasan usul fiqh, mereka memiliki nasibun yang besar dalam ilmu usul fiqh. Dalam ilmu balaghah, saya bagi contoh, Imam Zamakhsyari. Jadi jangan ahli bid'ah kita tolak 1%. Tak. Jangan pula orang tuduh pula cherry picking. Kena faham konteks. Contoh dia Imam Zamakhsyari. Kita rod dia secara akidah, Mu'tazilah, kita rod. Tapi ada ba'du aqwalihi, ada bahagian dari kaul Imam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Imam Zamakhsyari yang boleh dipakai. Contoh kaul dia yang boleh dipakai adalah dalam bab ilmu balagh. Sebab itu, cuba tengok. Kitab Al-Kashaf, kitab tafsir dia, ditolak secara akidah. Tapi kenapa ulama-ulama besar menulis, menghasyiahkan, mensyarahkan, berkhidmat terhadap kitab Al-Kashaf? Termasuk, kalau tak salah, taklik Imam Tahtazani. Imam Tahtazani ada taklik. Contoh lain, Imam As-Sanusi. Dia ada hasyiah ala Al-Kashaf. Dan banyak ulama-ulama lain yang memiliki kitab, apa, komentar terhadap kitab Al-Kashaf. So, pertanyaan dia sekarang, Ustaz, berarti diorang tu Mu'tazilah ke? Tak. Dalam bab ilmu balaghah kita ambil. Kenapa kita ambil tafsir dia? Kerana dalam bab tafsir dia, ketika dia mengurai min janib balaghi, itu memang wadih dan buluh. Ada baligh, ada ketinggian di dalam ilmu balaghah. Begitu juga Imam Ibn Taymiyah. Dalam nazariyah muamalah dia, tidak seperti beberapa ulama lain. Dia kadang-kadang memang memiliki pandangan yang lebih jauh. Maka dalam bab ini, ulama memakai ijtihad dia. Dalam bab mu'amalah. Cuba tengok video Syekh Ali Jum'ah, apa dia kata. Wah, zaki. Dia ada zakat. Yang mana dia boleh tengok benda yang orang tak nampak nanti. Contohnya dalam bab mu'amalah. Sehingga keluarlah mausu'ah mu'amalah Imam Ibn Taymiyah yang dipakai. Dan dia kata, dia sendiri pakai. Tapi dalam bab akidah, dia jelas tergelincir dalam tajsim. Tergelincir dalam tashbih. Maka jelas kita tolak. So, itu cara dia. So, dia tengok dalam skala yang besar. Masalah dengan mereka dalam kes kitab Tabyinul Kazib Muftari, mereka hanya ambil bahagian menetapkan kitab ibanah milik Imam Abu Hasan Asy'ari. Itu sahaja. Yang lain dia tolak habis. Atau dia tak pakai, atau dia tak baca. Padahal kalau kita baca zahir, dalam kitab itu cukup mengleraikan segala permasalahan yang diorang mempermasalahkan tentang Imam Abu Hasan Al-Ash'ari pada hari. Boleh nampak? Sebab tu saya, kitab Tabyin Kazib Muftari perlu dibaca. Terutama cetakan Darut Taqwa, yang mana tahkiknya agak bagus dan juga lengkap.
dari manuskrip-manuskrip yang paling dekat dengan mu'alif. So, beli kitab tu. Okay. Lalu apa dia kata? Mana tadi hilang dah. Oh, ini Ibn Sakir. Okay, sekarang Al-Baihaqi. Wa innama arada wallahu alam fima tafsiruhu yu'addi ila takifin wa takifuhu yaqtadi tashbihahu lahu bikhalkihi fi awsafil hudusi. Ini kalam Imam Baihaqi. Cuba kita tanya golongan salafi pada hari ini. Kenapa tak ambil kalam Imam Baihaqi, seorang muhaddis terkenal yang bermazhab Asy'ari mi'ah fil mi'ah. Syafi'i mi'ah fil mi'ah. Mengarang kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. So apa Imam Baihaqi kata? Wa innama arada wallahu alam fima tafsiruhu yu'adi ila takyifin. Iaitu Al-Auza'i menghendaki wallahu alam fima tafsiruhu pada dalam perkara yang mentafsirkannya dapat yu'adi ila takyifin, dapat mendatangkan takyif. Wa takyifuhu, dan takyif yang kata di tashbihahu, mendorong tashbih lahu kepada Allah, bikhalkihi dengan makhluknya, fi awsafil hudusi, dalam sifat-sifat hudus. Nampak? Ini kalam Imam Baihaqi. Kalau nak pakai kitab Salafus Salih, cuba pakai kitab Al-Itiqad. Walaupun Imam Baihaqi meninggal 400 tahun, tapi manhaj dia manhaj Salafus Salih. Al-Hanabilah. Dalam kitab Lawami'ul Anwar, qalu al-istiwa ala wajhi alladhi yastahiquhu li dhatihi mimma la yushari'uhu fihi al-muhdathu wa la yushabihu wa la yumathiluhu wa la yadulu ala ithbati kamiyatin wa la sifatin kayfiyatin bal ala wajhi alladhi yastahiquhu Allahu li nafsihi. Qalu, majoriti ulama Hanabilah berkata, istawa, Allah itu istiwa, ala wajhi alladhi yastahiqu, dengan cara yang diberhaki olehnya, bidatihi, bagi zat, mimma la yushariku fihi al-muhdasu, dari setiap perkara makhluk yang tidak bersekutu dengannya. Jadi salahlah kalau ada orang kata, dah sedangkan bahu jalan dengan bahu manusia pun beza. So tak ada masalah kita nak kata Allah ada tangan, dan tangan Allah dengan tangan manusia itu boleh berbeza. Macam bahu jalan, bahu jembatan. Itu dah salah. Salah dia kat mana? Tangan manusia berjisim, berbentuk, berapa. Kalau kita kata Allah ada tangan dengan makna jariha, berarti otomatik ada persamaan. Sama dari segi jawarah. Padahal dia dah kata, mimma la yusharikuhu fihi al-muhdathu wa la yushabihuhu wa la yumathiluhu wa la yadulu ala isbati kaimiyatin, dan dia tidak boleh menunjukkan, menetapkan kaimiyah. Kaimiyah itu hitungan atau jumlah. Wa la sifatin kaifiyatin, tidak juga sifat yang ada kaifiyah. Bal ala wajhi alladhi yastahiquhu Allahu li nafsihi, malah yang betul Allah dengan cara yang dihaki oleh Allah untuk dirinya sendiri. Nampak? Ucapan-ucapan di atas merupakan tamparan kepada salafi yang menyatakan bahawa maksud dari ucapan kaif tidak makul adalah kaif bagi Allah itu ada tetapi tidak diketahui. Adapun ucapan ulama yang menganggap majhul kaifiyah, seperti ucapan Al-Qurtubi, lam yungkir ahadun minas salafi as-salihi annahu istawa ala arshihi haqiqatan wa khussa al-arshu bidhalika li annahu a'zamu makhluqatihi wa innama jahilu kaifiyat al-istiwa'i fa innahu la tu'lam haqiqatuh. Dan tidak satu pun dari salafus soleh yang ingkar
bahwa Allah beristiwa di atas arsy secara hakikat, dan arsy dikhususkan adalah sebab itu kerana arsy adalah ciptaan Allah yang paling agung, yang tidak mereka ketahui adalah kaifiah istiwa, maka itu tidak diketahui hakikatnya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ana rasa ini dah jelas tentang masalah kaif, yang sepatutnya kita faham tidak boleh kita kata Allah ada kaif cuma tidak diketahui kaifnya. Ini adalah larangan daripada ulama sendiri. Kaifiyah menurut salaf. Sekarang kita tengok. So macam mana? Oh ustaz, betul lah kami pun sama, kami tak meletakkan kaif. Salafi yang kata macam tu, salafi yang tak faham dengan mazhab salafi. Sebab ada juga yang saya jumpa, konon nak jadi salafi. Tapi tak berani, masih separuh-separuh. Masih sikit-sikit lah. Tak berani sebab apa? Takut jatuh ke dalam tashbih. Takut jatuh ke dalam, iaitu tajsim. Ha, ini ada terjadi. So saya kata dia salafi yang tak faham dengan kesalafian. Yang saya lihat pengertian kaifiah menurut salafi ini terbilang tidak cukup, tidak jelas atau cenderung bias atau bias. Contohnya adalah ucapan Syekh Ibnu Utsaimin sebagai berikut. As-salafu la yanfauna al-kaifa mutlaqan di anna nafy al-kaifi mutlaqan nafyun lil wujud wa ma min wujudin illa wa lahu kaifiyatun walakinnaha qad takunu ma'lumatan wa qad takunu majhulatan wal kaif wa kaifiyatu dzatillahi ta'ala wa sifatihi majhulatun lana wa ala hadha fanusbitu lahu kaifiyatan la na'lamuhu la na'lamuha wa nafyul kaifiyati anil istiwa'i mutlaqan huwa ta'tilun mahdud li hadhihi sifati li anna idza athbatna al istiwa'a hakikatan lazima ay yakuna lahu kaifiyatun wa hakadha fi baqiyati sifat. Salaf tidak menafikan kaif secara mutlak kerana menafikan kaif secara mutlak bermerti menafikan perwujudan. Dan setiap yang wujud pasti mempunyai kaifiah, tetapi terkadang maklum dan terkadang majhul. Kaifiah zat Allah Subhanahu Wa Taala adalah majhul bagi kita. Dengan ini kami menetapkan kaifiah yang tidak kami ketahui. Dan menafikan kaifiah dari istiwa secara mutlak adalah taktil, penihilan. Taktil maksud dia menghilangkan sifat secara murni untuk sifat ini, kerana kita jika kita menetapkan istiwa menurut hakikat maka pasti mempunyai kaifiah, dan begitu pula dalam sifat yang lain. Boleh lihat dalam majmu' fatwa Imam Ibn Utsaimin. Pertanyaannya, kaifiah yang bagaimana yang dimaksudkan Ibnu Utsaimin di atas? Jika yang dimaksudkan adalah jismiyah atau ahwal yang membentuk, yang mengandungi syakal dan kam, maka ini jelas mengarah kepada tajsim. Jika yang dimaksudkan adalah hakikat sifat sesuatu, maka ucapan beliau tidak mendukung pemahaman itu sama sekali. Atau menurut Ibn Utsaimin lagi, wa at-takyifu zikru kaifiyati sifati sawa'un dhakartaha bilisanika au biqalbika. Takyif adalah menyebut kaifiyah sifat, baik kamu sebut dengan lisanmu atau dengan hatimu. Jadi apa yang mutabadar di hati pun termasuk kaif menurut. Atau menurut Abdul Aziz Salman. Iaitu apa dia kata? At-takyifu ta'yinu kunhi sifati yuqalu kaifa yasha kaifa syai'a kaifa asyai'a ay ja'ala lahu kaifiyatan ma'lumatan. Ucapan terakhir ini mendukung klaim salafi bahawa kaif Allah adalah majhul dengan mengatakan bahawa takyif adalah menentukan kaifiyah secara maklum. Artinya
menurut mereka menetapkan kaifiah Allah yang majhul tidak termasuk dari takyif kepada Allah yang dilarang oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Padahal ulama ahli sunnah memutlakkan penafian kaifiah, baik kaifiah yang maklum atau majhul. Dan pertanyaan besarnya adalah apa kaifiah menurut salaf? Pertanyaan dia sekarang, apakah kaifiah menurut salaf? Jika melihat definisi kaifiah secara istilah, maka menetapkan kaifiah bagi Allah akan jatuh pada tajsim sebagaimana ucapan ulama-ulama di atas. Yang menghairankan adalah ucapan Ibnu Taimiyah saat menolak ulama yang menafikan kaifiah. Kerana kaifiah menurut beliau adalah sama dengan menetapkan syakal dan hitungan bagi zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu wa amma qauluhu al-kaifiyah taqtadi al-kamiyah wa syakla fa innahu in arada annaha tastalzimu dhalika fa ma'lumu anna alladhi asbatu al-kaifiyata innama aradu as-sifati allati takhussuhu kama taqaddama wa idza kana hadha mustalziman lil-kamiyati fa huwa alladhi yadhkuruhu al-munazi'una wa annahu ma min mawsufin bi sifatin illa walahu qadarun yakhussuhu wa aktsaru ahli alhadisi wa sunnati min ashabil imam ahmad rahimahullah wa ghairihim la yanfauna subutal kaifiyati fi nafsil amri bal yaquluna la na'lamu alkaifiyata. Adapun ucapan Abu Bakar dalam intisar, kaifiyah mendorong konsep kaimiyah atau hitungan dan syakal iaitu bentuk. Maka jika yang dikehendaki dengan kaifiyah yang melazimkan itu, maka telah maklum bahawa ulama yang menetapkan kaifiyah memang menghendaki sifat-sifat yang khususkan, mengkhususkan Allah seperti yang telah lampau. Dan jika ini melazimkan kaimiyah, maka itulah yang disebut para penentang bahawasanya tidak, maka apa maksud bahasanya tiada yang disifatkan dengan sifat kecuali pasti mempunyai kadar yang khusus baginya. Dan kebanyakan ahli hadis dan sunnah dari kalangan pengikut Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain tidak menafikan tetapnya kaifiyah dalam kenyataannya, tetapi mereka mengatakan kami tidak mengetahui kaifiyah. Boleh buka dalam kitab Bayanut Talbis al-Jahmiyah. Ucapan Ibnu Taimiyah di atas menjelaskan bahawa Allah mempunyai kaifiyah yang melazimkan kamiyah dan syakal. Dan menurut saya, ini sebuah keanehan mengingat kamiyah adalah sifat yang melazimkan terbagi. Sedangkan syakal adalah keadaan bagi jisim setelah meliputi batasannya dengan ukuran. Dan keduanya adalah sifat yang lazim bagi jisim. Sementara dakwaannya bahawa majoriti ahli hadis pengikut Hanabilah menetapkan kaifiah, maka itu perlu dikaji ulang kembali mengingat fakta jika salaf menolak kaif bagi Allah. Jadi kesimpulan dia sekarang. Sepanjang pengetahuan saya, salafi tidak mempunyai definisi jelas tentang kaifiah untuk menentukan sahih dan tidaknya maksud ucapan tersebut. Bahkan melihat ucapan mereka, kaifiyah yang ditetapkan adalah ahwal dan hayat keadaan yang merupakan karakteristik dan spesifikasi bagi makhluk sebagaimana ucapan ulama. Ucapan kaifiyah majhul tidak sabit dari salaf secara sorai yang telah merumuskan bahawa kaifiyah adalah spesifikasi sifat makhluk dan bukan sifat Allah. Ini adalah kesimpulan. Sekarang kita nak bahas tentang menambah lafaz bizatihi. Tentang menambah lafaz bizatihi. Salafi membolehkan penambahan lafaz bizatihi pada sifat-sifat Allah. Misal istiwa bizatihi, nuzul bizatihi, fauqal arshi bizatihi dan lain-lain. Tentu saja ini bertentangan dengan majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah, meski walaupun mereka diakui akan ada sebahagian ulama yang mengucapkannya demikian.
Kerana dengan penambahan tersebut berarti mereka melanggar ijma' yang diikuti oleh ulama' salaf yang melarang menambah atau mengurangi dan tidak menetapkan sifat kecuali yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Contohnya Imam Abu Hanifah. Apa dia kata? La yambaghi li ahadin ayyantiqa fillahi ta'ala bi syai'in min dhatihi walakin yasifuhu bima wasafa bihi subhanahu bihi nafsahu wala yaqulu fihi bi ra'yihi syai'an. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari pula qalat al-Mu'tazilatu An-nuzulu nuzulu ba'di ayatihi wa malaikatihi wal istiwa'u bima'na al-istila'i wa qalat al-mushabbihatu wal hashawiyatu an-nuzulu nuzulu dhatihi bi harakatin wa intiqalin min makanin ila makanin wal istiwa'u julusun 'ala al-arshi wa hululun fihi. Fasalaka radiyallahu anhu tariqatan bainahuma faqala an-nuzulu sifatun min sifati. Sebab tu saya kata ismun lis sifat. Okey. Lalu kita lihat lagi Imam Ibnu Abdul Bar. Qala Nu'aim bin Hammad yanzilu bi zatihi wa huwa 'ala kursiyyihi. Qala Abu Umar laisa hadha bi syai' 'inda ahli fahmil min ahli sunnah li anna hadha kayfiyah wa hum yafza'una minha li annaha la tasluhu illa fima yuhatu bihi ayaran wa qad jalla Allahu ta'ala an dhalika wa ma ghaba 'anil uyuni fala yasifu dhawul uquli illa bi khabari. Beliau juga berkata waqad qalat firqatun muntasibatun ila sunnati innahu ta'ala yanzilu bi zatihi wa hadha qaulun mahjurun. Imam Ibn Abdil Bar berkata dalam kitab al-istidkar hadha qaulun mahjur, ini adalah ucapan yang tidak dianggap. Al-Haramain berkata, ajma'al muslimuna ala man'i taqdiri sifati mujtahidin fiha lillahi azza wa jalla la yatawassalu fiha ila qat'in bi'aqlin aw sam'in. Iaitu, kaum muslimin ijma' tentang larangan mengira-ngirakan sifat hasil ijtihad untuk Allah azza wa jalla yang dalilnya tidak dengan dalil akli yang qat'i dan dalil sam'in. Okay. Boleh buka dalam Ta'liq As-Saif As-Saqil. Okay. Baso Imam Ibn Qudamah wa madhhabus salafi rahmatullahi alaihim al-imanu bisifatillahi ta'ala wa asma'ihi allati wasafa biha nafsuhu fi ayatihi wa tanzilihi أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها. Iaitu apa dia kata, mazhab salaf rahmat Allah atas mereka adalah beriman terhadap sifat-sifat Allah Ta'ala dan asma-asma-Nya yang disifatkan sendiri oleh Allah dalam ayat-ayat-Nya dan tanzilnya atau lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa menambah dan mengurangkan serta tidak melampaui batas. Tidak pula ditafsirkan dan ditakwil yang menyelisihi zahir. Tidak menyamakan dengan sifat makhluk dan juga tanda-tanda muhdas makhluk, akan tetapi berlakukanlah sebagaimana datangnya dan mengembalikan ilmunya kepada pengucapannya dan pengucapnya, sorry, dan maknanya kepada yang mengucapkannya. Kitab Zammut Ta'wil.
Dengan jelas, ucapan di atas adalah larangan menambahi, termasuk di dalamnya adalah menambahi lafaz bizatihi. Boleh nampak kan? Okay. Lalu kita masuk kepada Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali. Qad hamala qaumun minal muta'akhirina hadhihi sifata 'ala muqtadal hissi. Panca indera. Faqalu istawa 'alal 'arsyi bidzatihi wa huwa ziyadatun lam tunqal innama fahimuha min ihsasihim. Imam Ibnul Jauzi sebut, ni. Yang suka-suka ngaji kitab Talbisul Iblis. Ha, ini kitab dia. Kenapa tak buka kitab Daf'us Syubhati Tashbih? Pertanyaan. Dan kaum mutaakhirin memaksudkan sifat ini sesuai dengan yang boleh dipancar. Mereka berkata Allah istiwa di atas arasy dengan zatnya. Ini penambahan zat adalah penambahan yang tidak dinukilkan dari salaf. Tetapi itu fahaman mereka dari perasaan mereka. Abul Qasim Al-Taimi. As-sawabu al-kaffu an itlaqi dhalika. Idh lam ya'ti fihi nassun. Walau farratna anna al-ma'na sahihun. Falaysa lana an natafawwaha bishay'in lam ya'dhan bihi Allahu khawfan min ayyadkhula al-qalba shay'un min minal bid'ah. Yang benar adalah menahan diri dari mengucapkan itu kerana tidak datang nas dalam hal ini. Jika kita andaikan maknanya sahih pun, maka tetap tidak boleh bagi kita mengucapkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah kerana khawatir masuk dalam hati suatu kebid'ahan. Buka dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Okay. Badruddin bin Jamaah. Faman ja'ala al-istiwa'a fi haqqi ta'ala ma yufhamu min sifatil muhdatsina wa qala istawa bi dzatihi aw qala istawa haqiqatan faqad ibtada'a bi hadhihi ziyadah allati lam tasbut fi sunnati wala an ahadin min ainal a'immati al-muqtada bihim. Maka barang siapa yang menjadikan istiwa Allah Ta'ala sebagai sesuatu yang boleh difahami dari sifat makhluk dan berkata Allah istiwa dengan zatnya atau berkata Allah istiwa hakiki, maka dia telah membuat bid'ah dengan tambahan itu yang tidak sabit dari sunnah atau dari salah satu dari imam yang diikuti. Boleh buka dalam Idahud Dalil. Surat 107. Imam Al-Zahabi berkata, وَنَنْحَا عَنِ الْقَوْلِ يَنْدِلُوا بِزَاتِهِ. Dilarang. يَنْحَا عَنِ الْقَوْلِ نَنْحَا, نَنْحَا kami melarang, عَنِ الْقَوْلِ يَنْزِلُوا بِذَاتِهِ كَمَا لَا نَقُولُ يَنْزِلُوا بِعِلْمِهِ بَلْ نَسْكُتُ وَلَا نَتَفَاصَهُ ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ibaratin mubtadi'atin. Dan kami melarang mengucapkan Allah turun dengan zatnya sebagaimana kami tidak berkata Allah turun dengan ilmu. Akan tetapi kami diam dan tidak merasa lebih fasih atas diri Rasulullah sallallahu dengan ibarat-ibarat yang bid'ah. Boleh buka dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Dan telah menukilkan ucapan Yahya bin Amr yang menetapkan Allah di arasy dengan zatnya. Az-Zahabi menyindir kauluka bidatihi min kaisika. Iaitu apa? Ucapan dengan zatnya adalah dari kecerdasan kamu. Maksudnya bukan yang waris tapi datang daripada kamu sahaja. Setelah Az-Zahabi menyampaikan beberapa ulama seperti Imam Ibn Zaid Al-Maliki, Imam Ibn Shaybah, Abu Usman, Imam Usman bin Sa'id Ad-Darimi, Usman bin Amr, Abu Nasr, Al-Sijzi,
dan Ibnu Abdul Bar, Ismail Al-Ansari, Abul Hasan Al-Karaji Al-Syafi'i, Ahmad bin Thabit Al-Tharaqi, Abul Qadi Abdul Qadi Al-Jili, dan Abdul Aziz Al-Kuhaifi yang menambah lafaz bizatihi, dia berkata, وَقَدْ نَقَمُوا عَلَيْهِ يَعْنِي إِمَمْ إِبْنُ أَبِي زَيْءَ الْقَيْرَوَانِ فِي قَوْلِهِ بِدَاتِهِ فَلَيْتَهُ تَرَكَهَا. Itu apa? Dan ulama mengkritik Abu Zaid Al-Qayrawani dalam ucapannya bidatihi. Andai saja dia meninggalkan lafaz itu, okay, itu lebih, andai saja dia meninggalkan lafaz itu lebih baguslah. Abu Nasr As-Sijzi yang menukilkan ijma' boleh menambah kalimat fawqal arshi bidatihi mendapat bantahan dari Az-Zahabi sebagai betul. Waqala al-Hafiz al-Hujjah Abu Nasr Ubaidillah bin Sa'id al-Wa'ili as-Sijzi fi kitab al-Ibana alladhi allafahu fi sunnah a'immatuna ka Sufyan al-Thawri wa Malik wa Hamad bin Salamah bin Salma wa Hamad bin Zaid wa Sufyan bin Uyayna wa al-Fudail wa Ibn Bara wa Ahmad wa Ishaq muttafiquna, mereka sepakat ala anna Allah subhanahu, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bidatihi fawqal arsy, dengan zatnya di atas arsy, wa ilmuhu bi kulli makanin, wa annahu yanzilu ila samai dunya, wa annahu yaghdabu wa yarda, wa yatakallabu bima syaa, qultu huwa alladhi naqalahu anhum mashhurun mahfuzun siwa kalimati bidatihi. Semuanya betul kecuali kalimat bidatihi. Boleh rujuk? Boleh rujuk ni. Fa innaha min kaisi, kerana ini adalah dari dia sendiri. Nasabaha ilaihim bil ma'na, yang dia menisbahkannya kepada mereka bil ma'na, dengan maknanya. Boleh jelas kan? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pula berkata, wa fihi raddu ala man za'amah annahu 'alal 'arsy bidatihi, dan dalam hadis ini terdapat penolakan terhadap orang yang menyangka Allah berada, jika Allah di atas 'arsy dengan zat. Ini rad, dia radlah ala man za'ama annahu 'alal 'arsy bidatihi. Yang terakhir, Mur'i al-Karim, wala qalu istawa 'alal 'arsy bidatihi wala qalu yanzilu bizatihi bal atlaqu ma warada min ghairi ziyadatin wa nafau ma lam yasbut biddalili mimma la yajuzu alaihi subhanah. Salafi tidak berkata Allah istiwa di atas arsy dengan zatnya, dan juga tidak berkata Allah turun dengan zatnya, tetapi mereka memutlakkan apa yang datang dengan tanpa ditambahkan, dan menafikan yang tidak sabit dengan dalil dari setiap perkara yang tidak boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Aqawil Istiqat, muka surat 215. Di antara kurang amanahnya Salafi yang bernama Faisal bin Uzar Al-Jasim, penulis kitab Al-Asyairah fi Mizani Ahli Sunnah, iaitu muka surat 149, mengatakan bahawa menambah bidatihi adalah ijma' sebagaimana ucapan Muzani dalam syarah Usuli Sunnah. Padahal ucapan bidatihi tidak ada dalam naskah kitab syarah Usuli Sunnah yang beredar, dan hanya pada naskah lain yang kurang muktamad. Silakan cek pada kitab tersebut dengan tahqiq Jamal Az-Zun, dan sayangnya versi Indonesia pun yang diterjemah juga menambahkan kalimat bizatihi dengan dinisbahkan kepada beliau. La'uzubillahi min talik. Okay. InsyaAllah kita buka Q&A. Besok kita akan masuk dalam pembahasan penafian sifat kekurangan, dan nanti kita akan masalah lazim sifat kita boleh lompat, menuju tajsim dan tashbih kita boleh lompat, dan kita akan masuk terus tentang tentang takwil insyaAllah, atau mungkin bahas tentang isbat. Kita tengok nanti insyaAllah. Ada soalan?
Godio apa tu? Ada soalan? Tak ada soalan. Ustaz Zalvi Hodi kata Imam Baiki salah bab kaif dari AP. Okey. Nak salahkan Imam Baihaqi, silakan salahkanlah. Tapi kalau boleh jangan cakap dekat FB je. Buat video kata Imam Baihaqi sesat, boleh buat macam tu. Buat je lah. Itu lagi bagus. Tak payah nak cakap tulis satu, tak ada orang baca. Cakap Imam Baihaqi salah, kita promote kalam tersebut dekat semua jabatan mufti. Biar memahami apa yang mereka kata. Imam Baihaqi salah. Siapalah ilmu kita dengan ilmu Imam Baihaqi. Lagi? Soalan lain? Tak ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya tutup. Ada soalan ke tak ada? Okey. Tak ada soalan ya? Okay, mungkin sekian saja dari saya. Aku luka lihazah. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.